Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Seru deh! Assalamualaikum! Teman-teman, masih sekolah dari rumah? Kalau gitu, sama dong kayak aku. Kalau mau tahu gimana Rico sekolah dari rumah, ikuti yuk episode Sekolah Online. Rico, sarapan dulu, nak. Bunda mana? Bunda lagi di kamar, lagi istirahat. Bunda tadi pusing, kasihan. Jadi ayah minta buat istirahat. Kenapa, Rico? Aku mau tanya seragam sekolahku ya. Ada di mana ya? Emangnya kamu mau berangkat sekolah, Rico? Ayah, aku bukannya mau berangkat sekolah. Tapi aku mau sekolah online. Jadi tetap harus pakai seragam. Oh iya. Ulan, tolong bantu Rico ya, nak ya. Iya, ya. Eh, Kyo. Internetnya gimana? Sudah oke, Rico. Alhamdulillah. Mantap. Rico, ini seragam sekolah kamu. Rico, kok gak pakai celana seragam? Kamu gak ngerti sih, Kyo. Kalau sekolah online itu, yang kelihatan hanya bagian atasnya aja. Jadi gak apa-apa baunya gak pakai seragam. Oh, begitu. Rico, sekolah online-nya sudah mau mulai. Oh iya, makasih Kyo. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak. Hari ini kita akan mulai belajar tentang perkalian. Sudah siap semua? Siap Pak. Kamu sedang apa, Rico? Ini nih, sinyalnya jelek. Padahal sebentar lagi aku harus sekolah online lagi nih. Kalau gitu, pakai wifi rumah aja. Oh iya. Nah, bisa sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih, Kyo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak. Sudah. Halo Pak. Halo. Halo. Halo Pak. Halo halo. Kyo, kok gelap layar HP-nya? Rico, kayaknya sedang mati listrik deh. Aduh, gimana ini? Kyo, wifi-nya kenapa? Aduh, aku lagi ada ulangan online nih. Wifi-nya lagi gak bisa, karena sedang mati listrik, Kak Wulan. Astagfirullah. Rico, kamu sedang mikirin apa? Aku kangen sekolah beneran, Kyo. Kamu kangen belajar di sekolah? Iya, aku kangen belajar langsung di sekolah. Diajarin sama Pak Guru. Kangen ketemu teman-teman sekolah. Kangen ketemu Atala, Adam, Jasmine,
Kamila, Zahir, sama Hawa. Wah, 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 wah. Temen Riko di sekolah banyak juga ya. Iya, aku bosen sekolah dari rumah terus, Kyo. Kadang sinyalnya jelek, kadang mati lampu kayak sekarang. Susah deh belajarnya. Riko, belajar atau menuntut ilmu itu adalah salah satu hal yang sangat diutamakan dan dihargai dalam Islam. Bahkan, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW itu Iqra, artinya bacalah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk sering membaca, biar lebih berilmu. Kyo, memangnya seperti apa sih orang-orang zaman dahulu yang belajar dan menuntut ilmu? Dahulu, Imam Syafi'i saat masih kecil dan miskin, setiap menulis pelajaran dan tidak memiliki kertas, beliau kemudian menggunakan tulang putih dan menulis di atasnya. Imam Bukhari bahkan menyusuri ratusan kota dan mendatangi beberapa negara demi mengumpulkan riwayat-riwayat Nabi Muhammad. Seperti itulah kegigihan orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu. Masya Allah, oh gitu. Jadi, walaupun Riko harus belajar dari rumah, Riko harus tetap semangat. Biar jadi pintar dan punya ilmu bermanfaat bagi orang lain. Iya, Kyo. Walaupun aku belum bisa ketemu Pak Guru dan teman-teman di sekolah, aku harus tetap semangat belajar. Assalamualaikum. Riko, kamu udah ngerjain PR? Waalaikumsalam. Belum, Kak. Kan masih mati lampu. Oh iya. Wah, gawat nih, gawat banget nih. Aduh, gawat. Apanya yang gawat banget, Kak Wulan? Ini nih yang gawat. Kuota internet HP aku habis. Aduh, gawat kan? Aku jadi gak bisa belajar online nih. Kirain apa? Bukannya ada wifi, Kak Wulan? Iya sih, tapi kan sekarang masih mati listrik. Jadinya kan gak bisa pakai wifi. Ah, kaulan alasan aja. Paling kuota internetnya habis buat liatin video K-pop. Bener kan? Ih, Riko. Awas ya. Kalau begitu, sambil menunggu listriknya nyala, pakai sinyalku dulu aja. Insya Allah unlimited. Hah? Kenapa gak bilang dari tadi? Lah. Kenapa ini? Ih. Aduh. Riko, Kak Wulan.